Halo bro, jumpa lagi. Kali ini saya di Sungai Citanduy. Hari ini ketemu dengan seorang bapak yang sedang membuat spot penjebak untuk ikan yang bertelur malam. Jadi batu-batunya disingkirkan membuat lubang-lubang seperti kolam kecil. Ini biasanya kalau malam purnama ini kolam ikan-ikan naik ke sini dan bertelur di sana gitu. Nah, nanti si bapak ini akan mengintip malam-malam sambil membawa jala gitu. Nah, di sini tuh spotnya bro, biasanya saya casing sebelah sana tuh. Nah, ini spot ini biasanya kalau malam ikan itu bertelur ke sini, naik ke permukaan di sini kemudian bertelur katanya. Si bapak ini bro sudah katanya sudah bertahun-tahun memiliki pengalaman banyak dalam membuat spot ini. Namun akhir-akhir ini semenjak ada perumahan di samping sungai, kuantitas ikan yang bertelur juga katanya semakin berkurang, dan spot yang dia buat katanya kadang-kadang dirusak oleh anak-anak kecil yang berenang gitu, jadi rusak. Oke bro, saya lanjut mencari umpan ya, umpan lumut. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya bro. Kita cari lumut sebelah sana. Cari lumut. Lumut banyak bro. Ah, bagus. Selain lumut, bisa juga mencari apa ulat batu atau hilir batu disebutnya. Lumut ini untuk umpan ikan melem bro, bukan umpan nilem dan balar. Biasanya kalau air bening begini, belum biasanya mau ya kalau ada rejeki. Selain ikan malam, melem atau nilem, biasanya lumut ini disukai juga oleh ikan nila bro, ikan jair nila yang ada di sungai. Entah nih saya hari ini beruntung atau tidak, mudah-mudahan ada nila-nila liar di sungai ini, masih di spot Citanduy di belakang, di bawah apa rumah pohon nanti. Mancingnya nanti akan saya coba bro. Oke, jangan lupa like dan subscribe nya bro. Terima kasih sementara untuk telah menyaksikan video ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini agar terus berkembang bro. Mancing asyik, mantap bro. Bro, saya sedang mencari lumut.